Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamal Bihab. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang bagaimana kehidupan negara kita saat ini. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta. Ini mungkin tidak bisa dihitung. Dengan pulau besar, mulai Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, hingga sampai Kirian Jaya, terdapat ribu pulau yang mengelilingi alam Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar. Lain daripada itu, kekayaan Indonesia tidak sekedar terbatas pada kekayaan hayatinya, tetapi juga non-hayatinya. Aneka bahan tambang terkandung di dalam perut bumi Indonesia. Akan tetapi, aneka bahan tambang tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam tersebut diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, bukannya untuk rakyat Indonesia, kekayaan ini menjadi kekayaan milik pribadi. Kenapa? Mari kita simak ulasannya pada video berikut ini. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya. Baik sumber daya alam, sumber daya manusianya, yang tercermin dari kayanya budaya dan adat istiadat negara kita. Mulai dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda, namun tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Sejarah telah mencatat bagaimana hebatnya perjuangan para pendahulu kita. Bung Tomo yang membakar semangat dari Ari Surabaya, Jenderal Sudirman yang berjuang dalam keterbatasannya, Cut Nyadin yang mewakili kaum wanita Indonesia yang kuat dan pantang menyerah, dan pastinya Sang Proklamator Negara Indonesia, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, beserta para pahlawan lain yang berjuang sampai tetes darah penghabisan demi kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Semenjak dimulainya pemerintahan setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia mulai menata pemerintahan dengan terus berusaha menciptakan sistem yang sesuai bagi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Mulai dari sistem parlementer, sistem presidensial,
sampai dengan sistem demokrasi pada saat ini yang menjadikan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Namun, apakah itu semua cukup menjadikan rakyat Indonesia ini sejahtera? Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menampilkan gambaran mengenai kemiskinan di negara kita. Sejak pertama kali pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, sampai pemilihan presiden yang terbaru yang dimenangkan Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala pada tahun 2014-2019. Kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan negara Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh bangsa ini, di mana masih banyak rakyat yang miskin, pengangguran, dan belum memiliki tempat tinggal yang layak. Salah satu solusi yang diandalkan oleh pemerintahan Joko Widodo pada saat ini adalah program Kartu Sakti Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sehat, yang diumumkan menjelang pengumuman kenaikan harga BBM. Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai komentar bagi sebagian masyarakat. Ketiga kartu ini dianggap hanya sebagai pengalihan isu kenaikan BBM agar diterima oleh rakyat Indonesia dan untuk meredam kemarahan publik. Ketika kenaikan BBM menciptakan inflasi, ketiga kartu sakti tersebut justru memiliki data yang belum tepat sasaran. Semenjak dimulainya pemerintahan setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia mulai menata pemerintahan dengan terus berusaha menciptakan sistem yang sesuai bagi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Mulai dari sistem parlementer, sistem presidensial, sampai dengan sistem demokrasi pada saat ini yang menjadikan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Namun, apakah itu semua cukup menjadikan rakyat Indonesia ini sejahtera? Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,59 juta atau sama dengan 11,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan pada data terakhir bulan September tahun 2014, jumlah rakyat miskin di Indonesia sebanyak 27,73 juta orang atau sekitar 10,96% dari jumlah total penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam 6 bulan sejak bulan September 2014, rakyat miskin di Indonesia bertambah sebanyak 860 ribu orang. Hal tersebut terjadi akibat dari kenaikan BBM yang umumnya disusul dengan meroketnya harga berbagai komoditas termasuk juga ongkos transportasi yang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap angka kemiskinan masyarakat. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut menjadikan daya beli masyarakat melemah karena harga kebutuhan serba mahal. Sementara penghasilan masyarakat sudah meningkat, inflasi tidak bisa menarik lagi masyarakat yang sebelumnya sudah bisa sedikit lepas dari jeratan kemiskinan untuk kembali ke garis kemiskinan. Dengan keadaan Indonesia saat ini, saya berharap agar pemerintah dapat lebih baik berinovasi dalam mesejahterakan masyarakat, sehingga perjuangan para pendahulu kita tercapai dan Indonesia menjadi negara yang lebih dari yang kita harapkan. Semoga saja apa yang ada di dalam video ini menjadi inspirasi buat teman-teman atau masyarakat untuk lebih baik dalam membangun negara kita. Mari kita bersama-sama mewujudkan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari kita wujudkan negara yang taat pada hukum. Mari kita wujudkan negara yang bertoleransi. Mari kita wujudkan negara Indonesia yang merdeka.